Halo guys, bertemu lagi dengan Upin dan Ipin teman-teman. Sekarang kita mau bawa tank polisi air ini berkeliling guys. Apakah kita bisa pakai ini untuk memadamkan kebakaran Ipin? Oh Upin, tidak ada kebakaran sekarang kan musimnya banjir. Oh iya ya, jadi tidak ada kebakaran mungkin ya. Tidak ada lah, semuanya baik-baik saja sekarang. Waduh, kalau begitu ayo kita jalan-jalan dengan tank air ini. Yuk kita berkeliling di sekitaran rumah banjir kita. Ayo sini Pin, kamu mau kemana Pin? Pin, tanknya di sini. Woi, iya, sorry. Waduh, Ipinnya aneh-aneh guys. Oke, ayo kita terobos guys, kalian lihat tuh. Wow, tank airnya sudah penuh dengan air juga guys, karena airnya ada banyak sekali kan di sini. Jadi kita bisa dengan mudah untuk mengambil air guys. Kalian lihat tuh, dia bisa. Ayo kita semprot Pak Polisi. Kita semprot Pak Polisinya. Nggak kena ya? Nggak kena guys. Strosot. Semprot Pak Polisinya. Nggak kena lagi dong. Waduh, nggak kena lagi dong. Ini, wah, kena Pak Polisi satu. Ini kenapa nggak bisa? Oh, itu kena dia guys. Wah, hahaha. Ayo kita jalan lagi di tempat banjir yang lain. Mobil polisi karena pendek hampir tenggelam tuh guys. Wah, gokil. Banyak mobil di parkiran yang tenggelam. Kalian lihat guys, banyak mobil Lambo yang tenggelam. Ayo kita turun dulu Pin. Ayo Pin, kamu lihat nih. Wah, kasihan sekali mobil-mobil ini. Kenapa tidak diangkut ya? Iya Pin. Wah, bisa rusak mobil-mobil ini kalau dibiarkan di sini. Iya. Waduh, bagaimana kalau kita angkut saja Pin mobil-mobil ini? Biar bisa jadi mobil kita. Waduh, jangan, ini mobil orang. Waduh, terus bagaimana kalau mereka nggak ambil-ambil, nanti bisa rusak mobil-mobil ini Pin. Iya ya. Iya. Waduh, kalau begitu nanti kita ambil mobil mobil packer ya, biar kita bisa mengangkut kendaraan-kendaraan ini Pin. Iya Upin, baiklah kalau begitu. Oke. Ayo kita pergi dulu mencari mobil packer. Di mana ya ada mobil packer? Upin dan Ipin akan mengangkut mobil-mobil yang terjebak di banjir guys. Mungkin orang-orangnya takut untuk datang mengambil mobil-mobil mereka. Jadi sepertinya Upin dan Ipin akan menolong mereka untuk menyelamatkan mobil-mobilnya guys. Wah, kalian lihat ya guys, di depan sini tuh jalan menuju jalan tol adalah tempat yang paling dalam guys. Kalian lihat ya tuh, kalian lihat itu tanknya akan tenggelam sedikit. Tuh. Wow, berbahaya guys, tidak boleh lewat di situ. Nanti bisa langsung tenggelam tanknya guys. Waduh. Aduh, ada apa ini? Wah, dua becak ternyata. Upin menabrak becak. Aku tidak lihat tadi. Oke, ngeng. Wah, akhirnya kita tiba di jalan yang enggak kena air, guys. Waduh, Upin katanya minggu depan airnya akan surut. Kata siapa? Aku ketemu sama wartawan televisi, katanya nggak tahu kenapa mereka sudah tahu dan sudah infokan ke orang-orang, katanya minggu depan airnya akan surut. Wah, bagus kalau begitu Pin, biar kita nggak kesulitan lagi. Iya, tapi kita harus menolong mobil-mobil yang terjebak di banjir. Tetap saja kita harus menyelamatkan mobil-mobil itu Pin, kalau tidak mobil-mobilnya akan rusak. Iya, nanti kita akan menyelamatkan mobil-mobil itu. Tapi kali ini kita tidak menemukan mobil packer. Bagaimana kalau nanti Upin cari dulu mobil packernya? Iya, baiklah kalau begitu. Oke guys, wah, sepertinya Upin dan Ipin nggak bisa lewat di sini. Oh iya, nggak bisa guys, ini terlalu dalam. Upin dan Ipin tidak boleh lewat di sini guys.
Wah, kita harus balik lewat jalan atas lagi nih. Soalnya di tempat itu di depan sana terlalu dalam airnya. Makanya kita balik saja, guys. Upin dan Ipin harus mencari mobil pekar dulu hari ini. Semoga besok kita sudah menemukannya dan siap mengangkut mobil-mobil yang terjebak di banjir, guys. Wah, kasihan sekali ya Ipin ya. Iya. Wah, kita harus menolong mobil-mobil itu. Kasihan nanti rusak mobil-mobilnya. Iya. Waduh, ayo kita pulang dulu. Upin belum makan siang nih. Aku mau pulang dulu ah. Iya, aku juga. Ipin sudah lapar juga nih, Upin. Oke, baiklah kalau begitu. Kita pergi ke rumah Upin sekarang ya. Iya. Oke. Let's go. Upin dan Ipin balik dulu, guys. Kita punya misi mencari mobil pekar dulu ya. Nanti setelah itu baru kita akan menolong mobil tenggelam.